Tapi kalau ada bukti, suara, foto, ada saksi atau apa segala macam, ya mudah-mudahan kita akan bisa cepat. Ada dasarnya manggil orang. Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat! Siang Pak Maruli, saya lihat dari kompas.com. Ini tadi kan Pak Maruli juga di dalam tuh menyinggung soal pesan damai ya buat Natal. Yeah. Nah ini kan berkaitan juga dengan sebentar lagi mulai pemilu gitu. Kemarin ada pernyataan dari Ibu Mega soal jangan tentara dan polisi jangan intimidasi rakyatku gitu kan. Yeah. Kemarin juga Pak Dudung menyebut bahwa pernyataan Ibu Megawati itu tendensius. Apakah dari Pak Maruli sendiri juga sependapat dengan Pak Dudung atau punya pendapat berbeda gitu? Terima kasih, Pak. Ya, kalau pendapat saya sih, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, ya saya menganggap itu tidak ada. Ya, kalau memang ada, ya saya sampaikan tadi bahwa kalau menganggap bahwa pelaporan itu memerlukan waktu banyak, sampaikan saja. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan tentang Papua itu, kejadian di Sorong itu, secara tertulis tidak ada laporan, tapi ada perkembangan, ada ini, kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung gitu, kalau memang ada bukti. Tapi kalau hanya kata-kata, ya kita sulit, yang mana nih, ya, anggota kita yang mana yang mengancam, atau itu saja, baru ada lihat surat saja, kita langsung sudah panggil, apalagi kalau memang ada yang mempunyai video, ada bukti lain, ya mungkin kita akan tindak lanjuti ya sesuai bidang kami di Angkatan Darat. Kalau di luar Angkatan Darat ya silakan, di mana lagi yang punya permasalahan yang perlu diselesaikan. Kira-kira begitu. Ya. Itu saya Thomas dari kumparan.com. Itu artinya maksud Bapak Ibu Mega minta Bapak minta Ibu Mega untuk membuat laporan gitu ke ya, ke kalau memang lebih mau resmi bisa laporan atau disampaikan ada kejadian di mana, kita akan coba tindak lanjuti nanti. Ya. Jadi kalau sekarang penyampaiannya ada intimidasi, kita juga nggak tahu di mana. Gitu. Agak sulit juga kan kita tahunya. Tapi kalau ada bukti, suara, foto, ada saksi atau apa segala macam, ya mudah-mudahan kita akan bisa cepat. Ada dasarnya manggil orang. Gitu. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih semua teman-teman media. Makasih ya. Ya, makasih ya. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.